Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pagi ini kita akan memulai pagi dengan memuji Tuhan bersama dengan paduan suara Little Angel dari GKI Karangsaru. Adik-adik, kita sapa Bapak Ibu saudara sekalian dengan ucapan selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kami dari keluarga Nona Lesmana akan menemani Anda untuk mengikuti renungan pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur. Dan kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh Engkau beri kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga, Tuhan, itu semua boleh menjadi pelita, menjadi penuntun di dalam kami, melangkah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong Tuhan, Kau sendiri yang memeteraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah banyak budaya yang mengkhususkan waktu tertentu untuk mengucapkan syukur. Di Amerika Serikat, hari pengucapan syukur pertama kali dirayakan para pendatang dari Inggris. Di tengah kesukaran hebat, kehilangan orang-orang yang terkasih, dan kekurangan bahan makanan, mereka tetap percaya bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka memilih untuk merayakan berkat Allah dengan berbagi makanan dengan penduduk asli Amerika yang telah membantu mereka bertahan hidup. Dalam budaya Jawa, ada tradisi syukuran di tiap panen raya, entah itu panen padi, panen tebu, maupun panen hasil pertanian yang lainnya. Saat ini tanpa sadar, kita telah kehilangan makna perayaan pengucapan syukur yang sebenarnya. Kita mengeluh bahwa hari pengucapan syukur kita itu tidak beres karena cuaca buruk, karena mungkin makanan yang kurang enak, atau mungkin karena kita sedang sakit flu yang menjengkelkan. Sebenarnya, kitalah yang sedang tidak beres. Kita terlena oleh berkat-berkat yang seharusnya dapat menjadikan setiap hari sebagai hari pengucapan syukur bagaimanapun keadaan kita. Billy Graham pernah menulis, "Tidak mengucap syukur adalah dosa, sama halnya dengan berbohong, mencuri, bertindak amoral, atau melakukan dosa-dosa lain yang disebutkan di dalam Alkitab."
Kemudian ia mengutip Roma 1 ayat 21, salah satu dakwaan Alkitab terhadap manusia yang memberontak. Dr. Graham menambahkan, tak ada satupun yang dapat lebih cepat membuat kita menjadi orang yang pahit hati, mementingkan diri sendiri, dan tidak puas selain hati yang tidak bersyukur. Dan tidak ada yang lebih sanggup memulihkan kepuasan dan sukacita akan keselamatan kita selain roh yang tulus untuk mengucap syukur. Satu tahun sekali kita merayakan hari pengucapan syukur atau hari persembahan syukur tahunan. Perayaan ini untuk mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur. Mengucap syukur kepada Allah tidak hanya diungkapkan setahun sekali. Ungkapan syukur kepada Allah adalah setiap hari, setiap saat. Sudahkah saudara bersyukur hari ini? Mari mulai hari dengan bersyukur. Mari bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Kami bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk mampu mengucap syukur di dalam setiap langkah hidup kami, karena kami sudah menerima berkat dari Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap detik kehidupan kami, di dalam setiap helaan nafas kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bersyukur. Tuhan memberkati.